kan eh uh, makalahnya. Please uh, Mr. Royce uh, the time is yours. Pak Thank you Rais, very much. Mr. Irham, I would like to Ya. <coughs> yeah. uh, saya menulisnya sejatinya dalam bahasa Indonesia dan saya diminta untuk membuat poster berbahasa Inggris bisa berusaha untuk tertuin ya jadi judul bachelorisanya adalah pengarsipan data sejarah jadi saya ingin melakukan kritik uh, sumber umumnya biasanya diterapkan kepada media kertas tapi saya ingin coba menerapkan itu lebih lanjut kepada uh, keandalan arsip digital kenapa saya pilih keandalan reliability jadi ada empat syarat untuk menjadi authoritative records itu uh, authenticity lalu integrity dan usable dan saya ingin memakai LBT karena ingin menekankan bahwa ketika suatu arsip digital di mediakan, dia tidak berubah sekalipun mediumnya itu penting tapi jauh lebih penting lagi dari informasinya jadi saya teringat tulisan lama dari Marshall McLuhan dia bilang medium is the message jadi Informasinya itu adalah medium itu sendiri gitu. Jangan sampai uh, kita abai terhadap mediumnya. Tapi dalam dunia digital atau data ini sepertinya menyatu gitu antara medium dengan message, antara platform and information gitu. Karena kita nggak bisa baca, kita nggak bisa akses suatu uh, arsip keterangan sejarah tanpa perangkat itu tanpa perantara. Nah ini yang saya ingin tekankan di uh, paper saya, dan saya menggunakan kata archiving karena uh, salah satu syarat utama dari record system adalah to provide access over time to the record. Jadi bagaimana caranya si arsip ini tersedia sepanjang waktu sekalipun lembangnya udah nggak ada dan tetap bisa diakses itu. Kalau kertas langsung kita mungkin hanya butuh kacamata tapi dalam hal arsip digital kita butuh lebih banyak lagi. Beberapa orang bilang arsip digital itu kelebihannya tapi ternyata banyak kekhawatiran mengenai arsip digital. Yaitu yang paling kentara adalah eh, kerentanannya dalam mudah berubahnya gitu. Jadi waktunya sangat singkat dibandingkan dengan medium batu, medium kertas. Dan ini tantangan, ter, tantangan tersulit untuk menentukan itu karena di sisi lain ada keuntungan tapi jauh lebih banyak menurut saya adalah uh, kerugian ya atau bakal kerugiannya. Nah dalam abstrak ini saya mengantarkan bahwa menurut sejarawan Kanada, ada Harold Keith dia bilang ada dua bias media itu. Pertama adalah biasnya waktu dan bias tempat. Nah pengaruh alih media digitalisasi itu di sana. Bagaimana orang cenderung menerima begitu saja arsip yang sudah dialimediakan tanpa melihat di balik itu, tanpa melihat bagian dari arsip-arsip lainnya itu. Dalam hal ini berkas lainnya. Karena biasanya yang, yang dialimediakan kan hanya dianggap satu bagian penting. Padahal ada konteks di sana, ada metadata di sana yang harus terus bisa diakses antar aplikasi, antar informasi sistem dan Uh, ini penting sekali supaya tidak ada keterputusan, tidak hilang arsip itu. Nah, dalam hal ini saya membaca beberapa literatur selain standar ISO yang pak saya pakai, saya juga melihat ternyata uh, di ISO itu antara informasi, data dan records atau archival records itu serupa gitu. Ketiga-tiganya bisa dianggap seperti tali tiga uang gitu, sering si dua kupang. Jadi three of a kind dan karena resource record record sini menurut Thomas adalah proses all information berarti dia harus melengkap prosesnya jadi kritik lagi yang selama ini hanya terhadap media kertas dan hanya terdiri dari kritik internet dan eksternal saya tambah lagi dengan kritik yang menggunakan ilmu diplomatik jadi bagaimana mengkaji asal muasalnya itu, proses dari awalnya sampai bentuk terakhirnya dan ketika nanti diberkaskan ulang oleh pengguna setelahnya. Saya melakukan riset ini dengan tiga tahapan metodologi. Saya membaca literatur, kami multi-kajian literatur. Lalu yang kedua saya menit beberapa website, portal, atau repositori digital, terutama dari lembaga yang memang terpercaya. Tapi sayangnya memang biasanya contoh peta atau foto biasa terpisah dari arsip utamanya, dari berkas utamanya itu. Jadi kita kehilangan konteks. Ini yang keterkaitan di sana. Lalu yang, yang ketiga, saya berupaya melihat dan menempatkan arsip yang sudah digitalkan ini konteksnya seperti apa, ya? supaya kita bisa tahu seluruhan peristiwanya. Eh, hasilnya dari kajian yang saya tulis sementara ini adalah saya akan mengalamatkan tiga kritik terhadap arsip digital atau arsip yang sudah dialimediakan. Yang pertama adalah kritik series Jadi saya akan mengkritik pemberkasannya, kelengkapan dokumennya, kelengkapan filenya, kelengkapan transaksi aktivitinya. Gitu. Bagaimana kalau tidak lengkap berarti dia sudah tidak utuh lagi. Gitu. Jangan hanya diambil sebagian item untuk diunggah, dialihmediakan, tapi sebagian lain dianggap tidak penting. Padahal dari awal series atau berkas ini penting. Yang kedua adalah alih media atau dengan bahasa sekarang migration or conversion. Jadi bagaimana keduanya itu penting untuk membuat si arsip itu terus terbaca. Dan terakhir yang paling penting adalah metadata. Metadata ini semacam kritik e, intern tapi yang terbarukan gitu. bagaimana kelengkapan si arsip itu membuat si arsip itu terus bisa terinteroperabilitaskan dan bisa dibaca di lingkungan e, digital yang lain. Gitu. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari e, riset ini adalah berbeda dengan arsip yang didigitalkan kalau nanti ada arsip yang lahir digital murni, dia tidak punya counterparts atau dia tidak punya bentuk cadangan atau bentuk lain gitu bentuknya bentuk-bentuk digital itu berbeda ketika dengan arsip yang digitalkan dari media masih ada bentuk awalnya jadi otentisitas melekat pada medium awalnya ketika digitalkan baiknya memang tidak dimusnahkan medium awalnya karena sewaktu-waktu tidak bisa diakses untuk digital masih bisa di -mediakan ulang yang kedua ingin mencegah yang dikhawatirkan sebagai sejarawan sebagai abad kegelapan kedua atau abad kegelapan digital kita bisa mencegahnya karena Tunggu arsip digital ini emang mudah tapi usianya pendek sekali. Dan yang kriteria yang ketiga adalah masalah preservasi digital. Apakah ini masalah medium atau akses yang perlu kita lestarikan ini apa gitu? Kalau analog dia perlu mesin untuk membacanya arsip digital kita perlu aplikasi, kita perlu informasi sistem di sini gitu. Apakah ini pastikan eh, permanen tidak berubah gitu? Lalu remarks yang saya buatkan untuk kajian selanjutnya karena ini kajian kualitatif saya ingin mewawancarai beberapa sejarawan atau beberapa penelusur sumber digital mereka melihat arsip itu seperti apa gitu apakah hanya melulu keuntungan, melulu suatu kesempatan, peluang tapi di, di balik keberlimpahan e, akses itu ternyata ada masalah besar. Saya ingin tahu itu. Lalu yang kedua, per, ingin mem menanyakan pertanyaan terbuka kepada historian itu. Sejarawan kan cenderung kritis, tapi mengapa ketika menerima arsip digital, arsip yang sudah terpampang di portal, begitu saja diterima gitu. Padahal biasanya ada kritik-kritik terhadap arsip kertas, masalah ejaan, masalah kertas, segel, tanda tangan, tulisan nama gitu. Lalu remark yang ketiga, eh, saya ingin berusaha nanti ke depan ingin mencari metadata yang sesuai gitu. Apakah metadata seperti Dublin Core atau metadata dari ISO itu cukup yang bisa menyambung antara masa lalu, sekarang, dan nanti. Referensi utama yang saya pakai ada dua: pertama, tulisan duranti, lalu tulisannya jontos, dan yang terakhir, yang ketiga, sebenarnya itu standar keluaran ISO. Ya, saya kira itu Mas irham. Nih, terima kasih. Baik, sebenarnya isu menarik karena ini masuk dalam bahasan di dalam kajian kami ilmu informasi ini masuk dalam kajian uh, digital curation di mana memang isu saat ini uh, lebih banyak pada accessibility namun pada sa pada saat originalitas uh, digital curation ini memang kurang begitu mendapat perhatian yang lebih jauh so in our uh, research regarding information science the topic that uh, brought by uh, Mr. Rasti uh, Rastiwar Anwar was uh, was was uh, kind of uh, with uh, have a connection with the, uh, with the uh, digital curations, which have more focus on the access rather than the originality. But I hope this is a, a good uh, research for now. And I hope there will be uh, another research regarding the originality on the, uh, on the digital curations. And now without further ado, I would like to introduce our second speaker, Ms. Catherine Setio-Defi. She was graduate from uh, Library Information Science from Universitas Diponegoro. Dia uh, merupakan lulusan dari uh, Universitas Diponegoro program Ilmu Perpustakaan Informasi. She is also a lecturer and also a librarian in Universitas Lampung. Dia juga merupakan uh, dosen dan juga pustakawan di Universitas Lampung uh, dan juga merupakan saat ini uh, merupakan uh, mahasiswa program master di Ilmu Perpustakaan Informasi Universitas Indonesia. She is also pursuing his, her master degree uh, in the Library Information Science University of Indonesia, and she will uh, present a paper entitled uh, "Scientific Work and Data Dissemination in Indonesia: A Pilot Study." Uh, to Ms. Catherine, kepada Catherine, waktu menit, about seven minutes to present your paper. Uh, please, uh, without further ado, the time is yours. Silakan Ibu Catherine. Uh, uh, Mr. Irhami, thank you. Uh, saya share screen dulu ya. Um, sudah terlihat, kah? Sudah terlihat belum? Sebentar. Oh, oh ya, oke. Okay. Oh, ya, sudah, ya, okay. um, First of all, it's an honor for me and my colleagues to be able in here so we can. Uh, share our research finding about scientific data dissemination in indonesia uh, so let's get started um, the, uh, the Indonesian government requires the dissemination of research results when its function is for consideration in policymaking to support national development. But the Indonesia government has issued several regulations demonstrating the necessity of conducting research activities and spreading the result of study to policy officers, other researchers, academic practitioners, and the public. Uh, the aim for this research is to describe how 30 lecturers and researchers working across Indonesia disseminate the findings of uh, their research to inform you uh, that this research have limitation uh, this research was conducted in a reasonably short period with a plan to collect data in 10 days considering that the research population in, uh, is national in scale and the data collection takes time the further research is needed uh, let's move into next um, point the, it's about methods this is descriptive quantitative research which aims to describe and to explain the dissemination of scientific work in indonesia the data were collected through a questionnaire using SurveyMonkey uh, from 21st to 30, uh, 31st July 2020. Uh, the questionnaire was distributed through social media. Uh, the 30 respondents who work as lecturers and researchers in Indonesia complete this questionnaire without any limitation regarding the scientific domain um the questionnaire was divided into three parts the first part is about researchers views and attitudes about dissemination and their methods of conducting dissemination the second is about types of research grants that respondents have received that examine the influence of research in policy making standardization and guidelines for related agency or grant giving organization and the last is about respondent demographic characteristics um, so we um, move into results from from this uh, research. Uh, the first uh, point is about the importance of dissemination. Uh, the results reveal reveals that the majority of respondents were aware of the, imp the importance of dissemination, uh, they, the result of res research that they have done uh, because it is their part of role. Um, uh, as you can observe uh, in the figure one, uh, the reasons for disseminating the findings of the research, uh, the uh, highest one is that uh, for transfer res research to practice followed by raise awareness of the findings and promote public understanding of science and so on. Uh, let's move into resources available for dissemination. The data indicates that the existence of particular division or section to assist researchers in dissemination, dis, sorry, disseminating research has not maximally fulfilled. It is contrast with the respondent recognition, recognition that dissemination must be conducted. Uh, the next is about planning and targeting uh, dissemination activity. Uh, the, res the results shows that, the, uh, uh, that almost half of the respondents plan the dissemination agenda that includes the target audience and in the figure two um, uh, you can observe that uh, communication channels used by researchers uh, usually by academic journals academic conferences, seminars full report workshop and so on uh, let's move uh, to the next point. It's about evaluating the influence. Um, uh, the results uh, shows, uh, oh, sorry, uh, most respondents rated their current research dissemination activities as either adequate or good. Only one rated them as excellent. Uh, of other nine respondents, rated their current activity as poor. Uh, the last uh, point of the results is about capturing research influence. Uh, the researchers usually capturing research influence by see how much their research has been cited, uh, implemented by government or being a communication dis discussion. Uh, the result sh also shows that the majority of grants uh, received in research uh, come from public funds. Fund. Uh, six respondents stated their research uh, has uh, likely to influence the citation and communication discussion. Five respondents stated that their research had been seated in a publication journal, uh, implemented by one ministry, student work, students' work, seated on Google Scholars, and by the National Library Development Policy. Um, so we move into the conclusion of this research uh, the findings reveals that the researchers require clear instruction regarding how dis to disseminate research from planning to publication the level of awareness of lecturers and researchers regarding the importance of dissemination their research result is very high that is 97% and they realize that the dissemination of research result is part of their role However, 14% researchers only dedicate less than 10% of the, their time for this dissemination, although some researchers have entrusted the process of disseminating. Disseminating the research results to librarians and research institutions. Researchers also expect that a particular division can facilitate or assist them in disseminating research results in Indonesia or globally, considering the high cost and cure for the research. Further research on the urgency of policy related to data sharing of research result is needed. I think is all of my presentation. Uh, thanks for the attention. Miss Hami. thank you. Okay, you're very welcome, Miss uh, Catherine. So it's quite interesting about this research. I know this this research is now going to end uh, to, to 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 raise because one of the the uh, the most uh, active research is in the scientific work, especially on open data and open uh, science, like you like we discussed earlier today. And this is quite interesting so i have, uh, I hope that there will be a lot of research regarding on this. okay, next to the uh, next uh, presenters is uh, ms. hermin triasi. she is a researcher, research librarian at uh, pd uh and she was graduated from uh, lampung universitas lampung, majoring the uh, agriculture. and now she is a student at the uh, library information science uh, university of indonesia. She will uh, present her paper uh, entitled uh, Providing Research Data Management Service and Practices at pdi Preparedness of Roles, Challenges and Training. Without further ado, please uh, Ms. Hermin, the time is about seven minutes and then uh, please uh, make it uh, on time. Thank you. Please, Ms. Hermin, the time is yours. Okay, terima, okay. terima kasih. Uh, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat, okay. sudah terlihat ya. Oke, okay, clear. Oke, okay. thank you, Mr. Irham. For the time we meet again in this conference. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, uh, let me introduce myself. My name is Hermine. Uh, I am the first author of this paper. And I'm going to present our latest article entitled Providing Research Data Management Services and Practices at pdd ELP, Preparedness, Roles, Challenge, and Training. So let's get started. First, about the background of this research. As we can observe, uh, nowadays, many libraries in the world has a new area of responsibility in RDM, especially in research library. Not only final publication, but also uh, raw data of research is very important to be preserved and managed. This is a stated uh, that data is the new oil. This statement shows how important the research data to be managed for future research progress. In Indonesia, uh, Pedip is the first institution that implement RDM services based on regulation of the head of LIPI, number 12 of 2016. Concerning repositories and repositories, and PDDE was in charge of managing English data through Repository Ulmia National, or, or uh, called RIN. And its protocol, of course, can be used as an example to other research libraries to provide similar services or even uh, can collaborate to support future research. Okay, now we move to the aims of research. Uh, our research is aims to first analyze the implementation of RDM at PDDLP, second, assess its staff understanding about RDM services, uh, and the last, to understand the challenge and obstacle PDDE faces in providing research uh, data management services. Okay, now we uh, move to the method. Our research, uh, the data uh, were collected via questionnaire using the SurveyMonkey.com platform from 28 July to 7 August 2020. Any questioner not returned by 7 July 2020 were deemed non-response. Questionnaires uh, were distributed through social media such as WhatsApp, Instagram, Facebook and email. Respondents consist of librarians, Information and Technology IT staff and PDDLIP uh, especially those responsible for RDM services of course. Online question was adapted from lake et al 2013 concerning the evaluation of research data management services and the questionnaire was divided into eight categories in which several questions focus on the following rdm services gmp services data archiving services funding staff competence and training needs the approach and assessment of rdm services challenge in providing rdm services and the last about a plan for developing RDM services at LP. Okay, next uh, we move to the funding of our uh, research. Uh, Thirty-six of fifty-five questionnaires were returned, and making sixty-five percent completion rate. From our result, research, um, we got several points. The first about the implementation of RDM services in PDDI. Uh, there are several reasons for. Developing RDM services at PDDI, -LP, such as expanding support for research progress and the entire agency policy requests from researchers to assist uh, data management, sharing, and preservation. And of course, this is in line with uh, Flores' statement that libraries starting to incorporate RDM into the research services offer as a result of demand from the researchers. PDDI also offers training classes, session, or workshop on GMP preparation. That can be served by email, uh, telephone, chat, or by visiting researcher. And another uh, consultation method. Uh, this shows that PEDIDA elp wants to provide uh, maximum DMP services in ways that researcher can flexibly choose. Pediday ELP also offers the direct consultation. And then the next point uh, that we got from this research from this research is uh, about the access understanding stuff about RDM. Based on results, PDD staff understanding of RDM services is adequate. 72 person uh, respondents consider RDM is very important. Uh, this shows that PDD staff is aware of this importance of the service being built at LIPI for data management and research support. Uh, the staff also know about the policy related to the service they are currently building. And then Services. Based on our research results, uh, show that there are three biggest obstacles faced by PDD ELIP in providing uh, research data management services. Uh, there are limited human resources, staff competence, and budget. Uh, this is in line with uh, research conducted by Marlina in 2019 about RDM services in Indonesia, in which competence figure as one of the important assets in RDM services. And then, uh, two, uh, about the staffing skills and training needs in PDDE lipi uh, Based on picture, we can observe that uh, the most important of training needs for PDDE staff in serving RDM services is uh, digital data creation. And to overcome the obstacle about staffing skills, various training related to RDM, but carried out by PDDE. Okay, now uh, we move to the conclusion of this research. This, this study uh, shows that PDD staff understand that RDM is an important services from LIPI that can be used for data management to support research in Indonesia. One of the urgent factor is building the trust of researchers so they submit their uh, research data to LIPI to be managed. To encourage them, LIPI helps several related activities including presentation to researchers or related institution and providing incentive to researchers. And last, the RDM services at PDD eLIPI is new and continues to develop and improve through effort to expand the types of services so that LIPI researchers and others may carry out RDM. OK, thank you. Uh, I think that's all my presentation today. Thank you for your nice attention. And I'll be back to Mr. Irhamni. Thank you, Miss Hermine. It's a lovely presentation. And I would like to say comment, a great presentation. Actually, we, uh, the, the Miss Hermine uh, uh, research is quite uh, close to the Miss uh, uh, Catherine regarding the open data policy, open research, and connection with data curation, like Mr. Rastiwan uh, Anwar uh, presents. So next to, without further ado, uh, let's uh, uh, next to the uh, our final uh, presenter which is miss uh, Retno Asihanti uh, she is a research librarian at PDILIP. She was graduated from the uh, Sastra Indonesia Indonesian Literature and her masters took linguistic program and now she is currently uh, pursuing his her PhD in ling linguistic program University of Indonesia. And she would like to, uh, to, to present her paper entitled "The Role of Libraries in Research Institution in Supporting Data Dissemination and Scientific Works." And Miss Miss uh, Ratno, you have seven minutes. Oh, by the way, uh, we will have a question and an question and answer sessions after this. Please mark your question in our chat box, and we will distribute to. Uh, all of the presenters. And now for Ms. Retno, you have seven minutes to present uh, the your paper. Uh, the time is yours, Ms. Retno. Thank you. Thank you, Mr. Irhami. Now, let me try to share my screen. Is it okay? Yes, you are clear to go. <laughs> Um, thank you, Mr. Irhamni, for the opportunity to presenting my poster and for introducing me. As Mr. Irhamni mentioned, my name is Ratna Hanti and I am a librarian. And um, today, I'm going to present my poster entitled "The Role of Libraries in Research Institution in Supporting Data Dissemination and Scientific Works." From the title, I think uh, my poster are related with Catherine Setio Devi poster. Since we both talk about dissemination, however, uh, my poster talks about data and scientific work dissemination, and we also use the different methods. And so here in my introduction, uh, sorry, here in my introduction, there's a statement said that. Previous studies have stated that the libraries are expected to take a part in the role of data management and it is include of data sharing. However, the question that arises is whether libraries in research institution did have taken a role in disseminating data and scientific works. And based on this problem, a narrative review on the role of research institution libraries in supporting the dissemination of data and scientific papers was Conducted. And so this study aim is to determine uh, the role of libraries in the research institution in disseminating data and scientific works, support provided by libraries in research institutions in the dissemination of data and scientific works, and resources provided by libraries in disseminating scientific data and papers. And this study was conducted. Using the narrative, narrative review methods, there are three stages in doing these methods, and the first one is searching for books and articles. Key phrases used for searching are information and dissemination, or title, research and data and management, and title library. After we uh, gather the articles, we find 25 articles and books. We did a selected, uh, We select. The papers based on suitable, suitability with research topics. And after that, we obtained 16 articles. And after that, we did a text analyzing. We read the papers, we classify them, we conclude and resume. And so uh, the results are in terms of managing data and scientific papers. The services that can be provided by libraries are repository, data collection education, data curation and scientific papers, the dissemination of data and scientific papers, planning, collecting, preserving research data for dissemination, develop and manage data collection access, developing open science principles, formulating data management policies based on national and institutional. Provide support for metadata creation and data storage for two repositories. Library support for data dissemination and scientific work is related to several things, namely data management and scientific works, dissemination process, and service improvement. While the largest resource related to data dissemination and scientific work is the human resources of libraries. Librarians and dissemination of scientific data and papers are related to the competencies, competencies that owned by the librarians. There are several competencies that will be very useful in disseminating data and scientific work, which is data visualization, building research network, providing research data management. Policy advocacy, curating research data, cataloging data and scientific papers, being a member of a research team, and developing repositories and metadata. And so, recommendation based on this research is to develop the competencies of librarians and in research institutions in order to give opportunities for libraries to play a role in dissemination of scientific data and papers i think that is all i can share in this limited time and thank you for the time and so uh, i think mr irhami the floor is back to yours thank you thank you miss thank you miss it's quite interesting research regarding disseminations all access to institutions to create a new way to promote their data to become research and the conclusions itself uh, quite interesting is Creating a new librarian competency regarding on data disseminations. Okay, uh, I think uh, there's uh, we have time for uh, question and answers. We have already uh, four questions uh, directed to Miss Catherine, uh, The question were, uh, what are the criterion of researchers in your project? And the second is what area of knowledge are meant? And the third one, what is the scope of the dissemination? And number four is, what policy do you expect about this project? Please, uh, Miss Catherine. The time is yours to answer the questions. Thank you, Mister Irhami. Uh, thank you for the question. Uh, for the answer to number one until number three, I think it's uh, be the one uh, uh, about what the criterion for researchers in this project uh there is no uh, any limitation uh, all of lecturers and researchers in Indonesia without any limitation regarding the scientific domain and also uh, uh, areas of knowledge is no limitation uh, and the scope of dissemination, all of the paper or article or uh, any uh, scientific uh, research uh, scientific uh, result uh, okay, uh, sorry uh, what the policy do you expect we uh, about this project uh, well uh, globally pol global policy for dissemination information that uh, consists of guidelines for dissemination uh, and specific division for helping research uh, for helping researchers to disseminate their uh, result findings and then um, uh, the co collaboration between grantees and the research and development agency or regional development planning agency uh, uh, is needed to create an appropriate channels for disseminating research, result, research results. Thank you. Uh, miss, okay. Do you have any uh, comment regarding on this uh, further? So I have a question also from miss, uh, Mr. Tri Margono to Ms. Hermin. Uh, the first question is regarding the researchers' trust in the data. What PDE has been done to raise the sense of it? And the second is data management integrated with its publications, and how do you ensure that the curation of scientific data is managed properly? Mr. Hermin, Ms. Hermin the time is yours to answer the questions. Thank you. baik terima kasih saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari bapak Trimargono untuk pertanyaan pertama apa yang sudah PDDI, PDDI lakukan ya untuk apa ya membangun kepercayaan peneliti terhadap agar bisa me, menyerahkan atau me, apa, menyimpan datanya di PDDI Lipi kalau berdasarkan hasil penelitian kami di situ PDDI sudah melakukan berbagai pendekatan diantaranya melalui presentasi baik itu dengan mengundang para peneliti ke PDDI atau PDDI lah yang mengunjungi peneliti. Kemudian juga berbagai pelatihan pelatihan juga sudah diselenggarakan oleh PDDI mengenai bagaimana cara untuk manajemen data penelitian yang disediakan oleh PDDI dengan menggunakan platform RIN. Kemudian untuk uh, apakah data manajemen uh, uh, terintegrasi ya publikasi antara publikasi dengan uh, dengan data penelitiannya. Jadi uh, kalau untuk uh, di di penelitian kami untuk lebih uh, bagaimana proses kurasi datanya kami tidak uh, scope kami tidak sampai ke sana hanya saja yang kami uh, dapat dari kami adalah bahwa memang data curation itu sangat dibutuhkan oleh PDDI LIPI seperti itu. Terima kasih. Oke, okay, there's a question from uh, Miss Fika, kovariansi. Uh, She would like to ask the question for Miss Hermin. Has PDDI LIPI done any data curation process and how is the process? Okay. Please, Miss Hermin, the time is yours to answer the questions. Oke, okay, terima kasih, uh, Irham nih. Uh, sama seperti yang sebelumnya ya, uh, karena di sini uh, penelitian uh, kami hanya melihat secara general saja bagaimana implementasi uh, terkait uh, penerapan RDM di pdd Sementara untuk teknisnya bagaimana data, proses data kurasinya itu tidak tidak ada masuk dalam skop di penelitian kami. Dan uh, mungkin itu nanti di next akan menjadi... Uh, Uh, apa ya saran untuk penelitian ke depan untuk melihat bagaimana sih perbedaan uh, antara data kurasi untuk data penelitian uh, dengan data uh, publikasi seperti itu? Terima kasih. Oke, okay. uh, do you have any questions uh, from the uh, the audience regarding the the to the all of the present presenters? Okay, if it is not, I would like to, uh, to, to ask uh, a question, a simple question to Ms. Mr. Uh, Raistiar Anwar. I'm quite interested with, the, uh, with his presentation regarding uh, the archives that uh, use for the uh, history, uh, history uh, research. So uh, my question is how do you uh, make an originality as the uh, what is the standard for originality of the uh, of the of the digital uh, material something like that apa standarnya untuk penilaian originalitas dokumen dalam ketika itu sudah didigitalkan oke itu aja dari pertanyaan saya terima kasih ya terima kasih mas irhamli jadi kriteria originalitas atau keaslian itu bisa berarti dua dalam surat menyurat kita mau namanya tingkat perkembangan dalam korespondensi ya asli pertinggal pembusan atau salinan gitu. Nah asli itu yang dikirimkan yang tujuh gitu. Tapi keaslian secara keseluruhan memberkas itu ketika masing-masing pihak yang terlibat dalam korespondensi memberkaskan pada akhir tahun ketika kegiatan selesai. Jadi ini aspek dari keaslian asib ketika dia sudah memberkas, ketika masih dalam proses atau bag hanya bagian lembaran item kecil bisa dianggap itu bukan arsip. Yang kedua, <susur> uh, authoritative itu sekarang hanya mencakup Empat dan originalitas itu diartikan sebagai bentuk awal, gitu. dan selamat itu bisa mempertahankan keterbacaan isi informasinya itu bisa dianggap otentik. Jadi kriteria originality sekarang berubah menjadi authenticity, gitu. karena memastikan alih-alih uh, bicara mengenai mediumnya yang berubah, tapi kita harus fokus nanti kedepannya ketika migrasi atau konversi keterbacaan itu yang dilihat. Makanya kereta yang dipakai dua tanda itu ya aduh, authenticity dan reliability. Masalah ketidakberubahan, keterbacaan dan si otentik ini apakah arsip itu otentik atau enggak selama dia dikirimkan oleh pengirim yang benar untuk pesannya benar kepada penerima yang benar. Jadi benar-benar metadata metadata proses yang disajikan. Kita tidak bisa bilang ketika super semar itu eh, mana super yang asli lalu yang lainnya hanya palsu misalnya atau surat undurnya Presiden Soeharto gitu. atau yang proklamasi tapi kita melihat kesamaan pesan tadi gitu dari ke beberapa seri super itu yang ada kita bisa lihat pesannya apa gitu kita tidak lagi melihat ada di mana ada enggak gitu atau siapa yang punya tapi isinya yang kita pertahankan itu gitu. jadi kriteria originality sekarang sudah berganti dengan authenticity dan memungkinkan terjadi yang namanya multiple authenticity karena dalam persurat menyurat secara digital proses terjadi secara simultan gitu dan itu harus diperhatikan juga keberubahan uh, metadatanya itu diperhatikan siapa mengubah apa pada waktu kapan gitu masih dalam Oke okay, baik so, quite clear okay, actually Oke okay, uh, we have uh, another question for you Miss Stewart uh, uh, Raisthiwar uh, how do you think about to prevent the digital dark age so i guess that this is the quite a question from the the from uh, miss dara uh, from uh, bappenas okay the, 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 the time is yours to answer. okay jadi dalam bukunya inis beliau bilang bias tempat dan bias waktu itu penting gitu memahaminya bahkan ada kabungan keduanya batu mediumnya prasasti cukup kuat dia tidak akan berubah tapi masalah kepraktisannya tidak bisa dibawa-bawa jauh gitu tapi saya yakin tidak akan berani mengubah gitu karena kepentingannya mungkin tidak segampang itu lalu ketika kertas pun bicara selama lamanya kertas misalnya AC VOC kita bisa memperlambat kerusakannya tapi dia bisa bertahan 500 tahun lah ketika kita enkapsulasi dengan benar kelembaban ruang deponya cukup nah, Lalu ketika kita bicara digital kita harus menyediakan beberapa alat itu satu kasus terjadi di televisi Kanada ketika mereka mau melakukan alih media arsip real filmnya itu dalam bayangan petinggi TV di sana kalau sudah ada versi digitalnya buat apalagi menyimpan versi awalnya itu karena alasannya kan efisiensi, alasannya kan uh, tempat itu, volume yang harus dikurangi. Tapi ternyata menurut saran Asli nasional Kanada tidak bisa dimusnahkan bentuk awalnya ini, si original ini, karena ada keterkaitan proses kecuali sudah terlahir benar-benar murni digital gitu. Nah itu harus diperhatikan juga gitu, berapa lama kemudian akan bertahan, akan berubah. Gitu. Berbeda dengan Australia, Australia bisa bernyamin, Ya udah kalau memang sudah ada metode digital yang baru, ngapain lagi yang lama? Gitu. Tapi kebijakannya berbeda-beda. Nah yang ingin di, disematkan oleh dia, sejarawan kan selama ini kita melihatnya sebagai wah melimpah nih sumber gitu. Dalam hal terjadi akses portal di mana-mana kita nggak perlu berpergian. Tapi masalahnya adalah apakah dijamin ketika portalnya itu terus ada? Apakah ada menjamin web histor uh, namanya? web archivingnya tetap bisa diakses meskipun static page gitu. Kalau itu terjadi saat dalam ditutup misalnya beberapa media daring kan tutup, kita bisa mengakses kemana? Gitu. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi kenapa disebut sebagai kegelapan digital sebagai zaman kegelapan kedua? Karena jaraknya yang cepat gitu. Berapa lama sih kita punya laptop, punya ponsel? Gitu. Tapi yang kita sekalipun medium ini terus berubah dan sangat cepat berubah, tetap kita perhatikan mediumnya, cuma kita lihat karakteristik medium ini gitu, yang lebih langgeng mana, apakah mikrofilm, mikrofilm atau PDF misalnya, apakah kita jamin PDF ini akan terus bisa diakses gitu? Nah jadi eh, proyeksinya itu kita harus memantau sebagai eh, arsip sarsifaris, ap ada aplikasi apa nih yang bisa lebih lama daripada aplikasi ini gitu, dan satu mungkin nggak bisa terus bertahan aplikasi itu. Jadi emang ini pilihan itu. Ada beberapa perusahaan yang tetap bertahan dengan tradisi analognya karena ketakutan ketika bentuk tradisi digital bakal terjadi. Ini yang dialami oleh Boeing. Dia mempertahankan satu perangkat yang dalam bentuk analog dan dia membeli alat bacanya itu, aplikasinya itu, alih-alih dia murni digital gitu. Karena kejadian yang kita lihat beberapa waktu lalu ya, pesawat jatuh kehendak pilotnya berbeda dengan mesin yang dibacanya gitu. Nah ini kekhawatiran itu dan dalam jangka waktu yang dekat ini yang dikhawatirkan gitu 10 tahun kita akan lupa, 20 tahun kita akan lupa, tapi jarak waktu arsip sejarah ratusan tahun kita malah ingat gitu. Jadi kita lihat dari mulai batu, kertas ke analog kalau digital usia digitalnya makin singkat itu. Bahkan bisa bilang bisa mati muda gitu kalau mau begitu. Nah ini yang kekhawatirannya. Cara mencegahnya maka tadi saya bilang ada tiga kritik tadi pertahankan konteks dengan memperhatikan metadata yang common, yang mandatory. Lalu yang kedua, perhatikan pemberkasannya. Gitu. Jangan sampai ketika sudah bentuknya memberkas, tapi ketika mediakan hanya dianggap, oh ini nggak penting nih, ini nggak penting nih, gitu. Dengan alasan penghematan tadi. Nah ini perlu diperhatikan sama-sama karena isu ini ter sudah terjadi. Ada pertanyaan yang nakal sebenarnya kan, kalau Google bangkrut gimana? Gitu. Siapa yang bisa backup kalau cloud udah hujan hujan deras itu nggak berawan lagi gimana kita mau nada pakai apa nah ini pertanyaan pertanyaan kayak gitu jadi uh, kata-kata counterpart ini penting itu. asip yang dialihkan mereka punya counterpart makanya ketika bentuk digitalnya sudah rusak tidak bisa diakses tidak bisa dibaca kita bisa ngulang lagi gitu. tapi kan akhirnya prosesnya dua kali kita mempertahankan medium kertasnya dan kita mempertahankan migrasi konversi dari medium yang sudah dibarukan ini. Jadi tantangan buat kita gitu kita bicara digital tidak melulu peluang tapi sebenarnya ada ancaman rabun empat di situ gitu. Ini kan Mas Rahim, nih. Baik uh, menarik sekali A great explanations that we we do need to preserve our Not only from the media, but also from the context of the, uh, uh, the, from the content itself. So, I guess that uh, it's quite, quite interesting research that you have, uh, Mr. Rastihalara. That's why you have a lot of questions in here. But, the, but from Ms. Dara from Kementerian uh, Babanas, she would like to ask how do you convince your uh, policymaker in here, is your leader, that managing archives is important? I think that's all the questions. Please Mr. Asywar answer. Ya. Yeah, uh, yeah. uh, jadi ISO 15489 itu bicara mengenai definisi arsip sebagai informasi. Yang menarik pada terbitan 2001-nya arsip itu adalah informasi dan evidence. Tapi 15 tahun kemudian direvisi masuklah dimensi aset di sana yes. Jadi aset sekarang, arsip itu sekarang menjadi tiga dimensi, utamanya informasi bergaris irisan dengan data dan yang keduanya yang penting adalah bukti dan aset. Nah, aset ini bisa berarti dua, arsip itu sebagai asetnya sendiri atau si arsip melengkapi bendanya gitu, melengkapi asetnya gitu. Karena tanpa ada dokumen, sertifikat kepemilikan, bukti tidak ada uh, gunanya si aset itu. Jadi kalau dibilang meyakinkan kita harus membuatnya itu sebagai aset Bukan sebagai tumpukan dokumen yang dalam jangka panjang mungkin berguna kita tahu gunanya apa gitu. Nah, ini yang paling penting. Ada anekdot di kalangan arsiparis ada yang bilang gini. Kalau ada tumpukan dokumen disimpan tanpa ada daftar, sarana bantu temu kembali itu bukan arsip, itu bukan sumber informasi, itu bahan baku kebakaran Jadi bagaimana kasus-kasus di Indonesia terjadi eh, masalah batas wilayah, akhirnya kalah di sidang mahkamah internasional, gitu. itu kan arsip. Kalau kita mau hitung ongkos membayar lawyernya di sana, gitu, sidangnya berapa, dibandingkan dengan merawat arsip keharian, kita bisa melihat jauh lebih murah itu. Gitu. Nah ini saya paling penting adalah paradigma. Dan cara pertama untuk membalikan paradigma yang cenderung mapan tadi, bahwa arsip itu dicari kalau hanya bermasalah adalah memasukkan dimensi aset dalam hal ini. Jadi peluang itu harus ditekankan gitu. Dan ketika bicara uh, potensi kerugian pasti akan lebih bisa mau lagi gitu tanpa harus kita bilang maksa-maksa. Begitu, Pak? Oke. Okay. Baik. What interesting. Ya, memang untuk terbaik masalah uh, aset ini uh, kita memang belajar itu information assets. So it's quite interesting uh, for today particularly on the digital era. So So yeah, yeah, our archive is one of the digital archives that, that uh, one of our assets actually, not uh, our just uh, just a document uh, regularly. And the next questions uh, from Mr. Tri Margono is directed to uh, Ms. Retno. The question is how can PDE support the creation of new metadata and how the process for generating the, in, the intended uh, metadata? Please Ms. Retno, the, the time is yours to answer the question. Bu Retno, are you there? Yes. Yeah. Thank you. Uh, thank you, Mr. Tri Margono. Iya, uh, yeah, uh, salah satu kompetensi yang akan dibutuhkan seorang pustakawan uh, sebagai sumber yang dapat disediakan oleh perpustakaan itu adalah menyiapkan uh, katalog bagi uh, research data. Jadi uh, termasuk di situ di dalamnya adalah memang metadata uh, mungkin ini sedikit uh, keluar ya dalam artian uh, terkait dengan di PDDI saya akan coba menjawabnya di PDDI sendiri kalau kita bicara di Rin karena itu adalah uh, aplikasi yang kita gunakan untuk pengembangan penyimpanan uh, data uh, repositori ilmiah nasional Rin di situ untuk penggunaan metadata, peneliti dapat memilih metadata yang sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi ada beberapa uh, metadata yang, uh, struktur metadata yang disiapkan di situ. Jadi bergantung dari bidang ilmunya itu ada beberapa struktur metadata yang berbeda-beda, dan peneliti dapat memilih uh, met bentuk metadata atau struktur metadata yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Dan uh, faset, apa ya, uh, Iya, facet dari masing-masing metadata itu, struktur itu juga dapat dikustomisasi ma uh, di mau uh, menggunakan faset yang mana. Mungkin itu salah satu fasilitas yang uh, kami sediakan di PDDI untuk uh, pengembangan metadata agar peneliti itu dapat uh, memilih atau menggunakan metadata yang menurutnya paling pas uh, untuk bidang ilmunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, okay, uh, baik. It's quite interesting. Can I ask you a question, Mr. Retno, regarding the metadata? Uh, how do you create the metadata? Do you create or do you just use it what is already have? For instance, do you uh, apakah menciptakan metadata kembali ataukah sudah menggunakan metadata yang ada? Karena if we use the 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 uh, if we make a new one. Is it compatible with the standardized metadata, or we just use or we just uh, manipulate the already standardized metadata for your uh, for this uh, for your purpose on the PEDILP? Yeah. yeah. Uh, kalau di Rin itu kan yang mengisi metadatanya si pemilik datanya, okay. si penelitinya yang mau itu. Jadi uh, bukan bukan standar metadata yang berbeda tapi strukturnya maksudnya poin-poin uh, apa saja yang uh, dia mau tampilkan di metadata yang maksud saya itunya jadi okay. uh, itunya sih okay. yang bisa di customize-nya yes. jadi bukan uh, standar okay. metadata-nya di, okay. di only, the yeah. Okay. Yeah, okay. only the structures ya okay. oke oke only the structures oke oke we have another question for Mr. Rais uh, uh, the question is from Sup Right, no, and also from the National Archives, uh, I, will, uh, I will merge these questions. Mr. Uh, Suprayetno asked about uh, archiving and history records in digital environment. How do it to bridge the needs of public access that does not prioritize authenticity with archive concern? Who are the very strict on the principle authenticity? Will the archiving of historical be preserved by the creator units, post custodial or it will be managed by Andri? If it is still managed by Andri, what is the mechanism? Does Andri still receive physical medium or metadata only? And the second questions for Mr. Rice from the National Archive also uh, about suggestions about implemented integration metadata in Indonesia. I think that's all, Rice. Mr. Rice. Mr. Uh, please okay. uh, answer these questions. Uh, thank you. The time is ya, yours. terima kasih Mas Prayit. Jadi yang saya lihat sekarang memang pilihannya uh, kalau tidak bisa dapat semuanya jangan dibuang semuanya gitu. karena dalam hukum yang saya tahu dan sejarawan yang saya tahu juga ada definisi dalam pencarian sumber heuristik itu argumentum excellentio jadi sebisa mungkin selamatkan apa yang bisa diselamatkan gitu dan tidak mengulangi lagi di kejadian yang akan datang gitu. makanya dalam hal ini perlu seperti yang Australia lakukan mereka merumuskan yang namanya Bisnis, reference model, tingkat nasional, jadi kita merumuskan fungsi substansi pemerintahan Indonesia seperti apa. Jangan sampai ada perubahan struktur yang mempengaruhi keselamatan arsip. Halo, halo, I think we, we kind of lost Mr. Rais. Is it right? Oke, okay. uh, kita kehilangan Pak Rais ya. Sepertinya ada masalah kendala teknis. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikut, yaitu untuk for all of the presenters uh, ada pertanyaan outcome yang diharapkan dari setiap peneliti yang sudah dilakukan apa? Yang kedua, the second questions is uh, and uh, sejauh ini further research-nya sudah sampai mana? Mungkin itu. Terima kasih. Silakan dijawab dari Ibu Catherine, kemudian Bu Hermine, lalu Bu Retno. Silakan. Pak kami persilakan. Uh, mohon maaf Bapak diulang sekali lagi pertanyaannya. Oke okay. pertanyaannya pertama adalah uh, outcome apa yang sudah diharapkan dari setiap peneliti yang sudah dilakukan dari penelitian ini. What has the What is the outcome of this research? The outcome. And then uh, the second question is the further research. riset yang lebih jauh itu sudah seperti apa? Mungkin itu. Silakan. Oh, Oke, okay. mungkin saya jawab yang kedua dulu boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Uh, yang kedua mungkin uh, karena keterbatasan dari penelitian uh, milik saya tadi uh, milik saya dan tim itu adalah uh, waktu yang pendek hanya 10 hari, uh, sedangkan uh, target kita itu adalah skala nasional dan itu seluruh uh, uh, peneliti dan dosen jadi untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan dengan waktu jangka waktunya yang lebih panjang sehingga kita bisa mencakup lebih banyak lagi untuk datanya sehingga lebih bagus begitu lebih menyeluruh bisa digeneralisasikan lalu yang pertama adalah outcome outcome-nya jadi kita tuh dari penelitian ini kita melihat bahwa sebenarnya antara peneliti dan Para dosen itu sudah mengerti kewajiban mereka untuk mendiseminisikan uh, hasil penelitian mereka, namun fasilitasnya kurang memadahi, sehingga uh, mereka dengan uh, mungkin ke pekerjaan yang lain sudah uh, waktunya sudah tersita. Lalu, mereka tidak punya guidelines, atau mungkin lain yang untuk membantu mereka dalam mendiseminasikan, uh, jadi uh, mungkin sedikit keteteran. Begitu, terima kasih. Silakan Ibu Herman untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Uh, saya akan mencoba menjawab. Jadi outcome dari uh, penelitian kami ini, ini sebenarnya kan uh, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk RDM services ini, uh, untuk raw data penelitian ini, ya, raw data penelitian ini uh, masih sangat uh, jarang ya uh, dilakukan di Indonesia. Padahal di luar sana uh, sebenarnya untuk uh, research data management ini sudah menjadi bagian dari layanan di berbagai perpustakaan, terutama di perpustakaan riset. Jadi karena ini merupakan hal yang baru, jadi kami tertarik untuk melakukan bagaimana sih implementasi RDM yang ada di Indonesia, yaitu di PDD ILIPI kebetulan sebagai institusi pertama yang menerapkan RDM services ini. Dengan harapan dari hasil riset yang sudah didapatkan ini, kita bisa secara general, walaupun masih uh, secara general, ya, karena memang keterbatasan juga dari waktu penelitian kita kemarin. Jadi, inginnya melihat uh, secara general bagaimana penerapan uh, di PDIP, karena pastinya di PDIP sudah ada uh, platform yang si sudah siap uh, digunakan oleh peneliti untuk menyimpan datanya. Kemudian juga uh, sudah ada policy pastinya dan di situ kita bisa menjadi um, contoh bagi perpustakaan riset lain di Indonesia untuk bisa uh, menerapkan layanannya, uh, mengembangkan layanannya yang sejenis dengan yang dipilih di ILP, karena kita memang sudah sadar bahwa saat ini uh, data penelitian itu uh, merupakan hal yang sangat penting ya di samping uh, publikasi akhir. Seperti itu sih. Terima kasih. Next, Ibu Retno, please. Uh, you can answer the questions. Baik. Like, uh, karena kajian saya ini sifatnya narrative review, sehingga kajian ini sebenarnya hanya menjadi dasar atau uh, literatur review aja terkait dengan topik uh, diseminasi data dan karya ilmiah. Jadi kalau saya boleh sedikit mengutip di sini, uh, dikatakan bahwa narrative review method it related to systematic review method used for looking for approaches to identification Quality assessment and study synthesis, jadi ini dapat ketika ada peneliti atau orang yang ingin menulis terkait dengan diseminasi data dan karya tulis ilmiah, maka diharapkan kajian ini dapat menjadi satu dasar atau satu pertimbangan dalam menentukan pendekatan identifikasi, dan tentu saja harapannya untuk. Ke depannya, uh, kajian ini dapat dilanjutkan uh, ke dalam tataran yang lebih aplikatif atau uh, ke penelitian yang sifatnya lebih ke lapangan. Uh, jadi, bagaimana sebenarnya uh, peran pustakawan itu? Uh, peran perpustakaan di Indonesia ini seperti apa? Gitu. Ini kan baru naratifnya saja, baru literaturnya saja. Tapi sebenarnya, kondisi realnya di lapangan itu seperti apa? Itu kan. Uh, Justru belum saya sentuh, belum kami sentuh di dalam penelitian ini. Jadi mungkin harapannya dapat dilanjutkan lagi untuk melihat kondisi real di lapangannya. Mungkin Pak Tupan, penulis pertama kebetulan juga hadir di sini. Mungkin Pak Tupan mau menambahkan? Silakan Pak Tupan untuk menambahkan. Nah, karena penelitiannya bersifat naratif review sebenarnya kita ingin mengevaluasi penelitian-penelitian yang di luar negeri, terutama yang terindek di Scopus, nanti bisa diterapkan di Indonesia. Karena dengan kita melihat misalnya apa tentang diseminasi data dan karya itu di luar negeri itu sejauh mana. Jadi dengan melihat kajian-kajian yang pernah dilakukan di luar negeri, metodenya seperti apa, Kemudian, uh, uh, yang dilakukan seperti apa nanti? Uh, Mudah-mudahan bisa diterapkan di Indonesia. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Irham. baik, Pak Tupan. Thank you for the love, the explanations, and Pak Rais. Karena tadi kita ter, ter, uh, terputus, silakan uh, untuk dijawab. Pertanyaannya adalah: uh, Uh, the, the, IPA, super, super, no? the yeah, question yeah. for is uh, regarding the archive or historical records in a digital environment, how to bridge the needs for public access? how does not prioritize authenticity with archivists concerned who are very strict on the principle of authenticity? will the archiving of historical data preserved by creator unit, post studio, or it will be managed by andri? if it is still managed by andri, The National Archive, what it, uh, what is the mechanism? Does Andri still receive physical medium or metadata only? Thanks. Uh, the pertanyaan pertama adalah uh, itu. The second question dari Pak Rico Prayitmo from the National Archive. Uh, what's about your suggestions to implement integration metadata in Indonesia? That's it. Uh, silakan Pak. Uh, ya. Nice. Terima kasih Mas Ramli. Dibaca ulang. Maaf tadi keluar. Uh, Sebenarnya lagi-lagi uh, pendekatan terbaru sekarang tidak lagi melihat negara sebagai aktor tunggal kearsipan gitu, makanya ka, diganti dengan kata records processes atau citizen archiving. Jadi peran serta masyarakat perlu menyelamatkan arsip yang dianggap penting bagi setiap komunitas di sana. Gitu. Jadi sudut perspektif uh, peristiwanya akan lebih utuh daripada tunggal sebelumnya. Jadi uh, apakah lantas itu menjadi menghilangkan peran asip personal tidak, tapi kita bekerja sama di sana gitu. Makanya eh, pendekatan terbaru dari Records Continuum memasukkan aspek curation sebelum eh, pluralize. Jadi ada peran serta masyarakat bahkan sebelum asip itu eh, bisa diakses gitu. Jadi benar-benar di pampangan semua kepentingan di sana dan ketentuannya disampaikan di sana. Lalu eh, kalau kita kembali ke definisi asip yang tidak melihat medium dan bentuknya selama dia ada informasi berarti kita bersepakat bahwa arsip itu tidak melulu kertas, tidak melulu pemerintah, tapi ada informasi di sana. Makanya dari Australia muncul pendekatan GLAM. Yang ini mempersatukan konsep tadi. Kita tidak lagi berbicara medium, kita tidak lagi berbicara fungsional atau apapun, tapi informasi yang kita lestarikan di sana. Jadi potensi tidak melulu fokus pada sumber sejarahnya, tapi kita fokus pada peristiwanya gitu. Kita fokus pada uh, bagaimana kita mendekati peristiwa sejarah itu sedekat mungkin. Dalam hal ini salah satunya melalui sumber arsip dan banyak sumber yang lainnya. Uh, pilihannya ketika nanti arsip sudah lahir digital murni, apakah tetap diserahkan? Karena sekalipun uh, sekarang kita tidak perlu Uh, seperti yang praktek yang dilakukan Bank Indonesia dengan kereta api Indonesia, mereka menyimpan asib statisnya sendiri. Gitu. Dan Andri hanya sebagai peninjau, pembina di sana. Tapi kepemilikan, kastedinya tetap ada di sana. Jadi Andri berbagi peran ketika bicara misalnya tidak lagi disimpan di mana, tapi bagaimana menyelamatkan informasinya dan membuka aksesnya itu. Penuhi standarnya, bagaimana membuat finding aid-nya. Jadi kalau nanti benar-benar digital, kita tidak lagi bicara arsip ini punya siapa, karena pada dasarnya arsip itu punya siapa saja gitu, selama aksesnya dibuka. Gitu. Karena kepemilikan itu kan sebenarnya konsep tadi originalitas masih dipakai, gitu. padahal otentis itu tidak tunggal, dia jamak di sana. Gitu. Jadi pilihannya tergantung kepada kondisi arsipnya, apakah dia alihnya dia atau alihnya digital dan dibangun dalam sistem itu. Nah rekonsisten itu intinya kan ada tiga bagian yaitu capture, manage dan to provide access. Jadi ini penting dalam proses pertamanya membuat tangkapan fungsi yang harus diisi dan dipenuhi sehingga nanti ketika tahapannya dikelola lalu bisa diakses tidak kurang antara yang direncanakan dengan yang telah dilakukan gitu. Jangan sampai ada kekurangan metadata, kekurangan informasi gitu. Kamu mintanya persyaratannya ini, elemennya ini, kenapa tidak diisi di akhir kegiatan. Hal-hal nah, kayak gitu yang harus disepakati juga. Uh, lalu mengenai implemented integration metadata, lagi-lagi, buat Paris metadata itu sama seperti elemen deskripsi. Gitu. Mungkin bisa dikatakan metadata itu the new uh, description element. Gitu. Jadi bicara mandatory, bicara obligatory, bicara opsional. Tapi yang lebih penting adalah kita harus bicara kepentingan bersama tadi. Yang dasar-dasarnya Dublin Core bicara banyak media, lalu ISO 23081 khusus mengenai arsip. Dalam perspektif doc info ada ISO 15511 juga secara itu. Jadi pilihannya sekarang sebenarnya kita lagi-lagi saran saya sih tidak bisa menyerahkan begitu saja isi data data kepada pencipta arsipnya, tapi memang harus ada kesepakatan umum Demi kelanggengan kelestarian akses dan informasi arsipnya, mandatori metadata ini apa aja gitu? Jangan sampai nanti ketika dilakukan migrasi ya ada yang hilang. Jadi dari awal memang capternya nya dipahatikan bersama, supaya tidak ada yang hilang ketika akses disediakan setelah bertahun-tahun kemudian. Ya demikian Mas Rahim. Baik. Baik terima kasih uh, uh, Mr. Rais uh, for the explanation. But I do have a, one single question for you, Mr. Rai, uh, Since you are, came from the National Archive, it's quite interesting. I would like to ask regarding what you have mentioned earlier about the GLAM gallery, library, archive, and museum. How it is the prospectus in Indonesia? Since we have known that uh, uh, the library moved by itself, uh, archive governed by itself, and then the museum also governed by itself and also the gallery also have their own uh, have their own world in Indonesia. So how do, how do you how do you see about regarding the perspectives of joining this uh, this institution, but not the institution but the metadata itself. How do you see the perspective of GLAM in Indonesia in the future? I think that's all my questions. Thank you. Yeah, uh, <laughs> perspective Bukan pada ranah mediumnya, bukan pada tempat penyimpanannya atau repositorinya, bukan pada siapa yang mengelolanya, tapi pada perspektif peristiwanya. Kita taruh di depan kita suatu event, suatu kegiatan, dan kita tahu kegiatan itu bisa sampai kepada kita lewat banyak kanal, lewat banyak sumber bentuknya beragam gitu. Dan kita fokusnya bukan di kanal-kanal tadi, tapi bagaimana kita mendekati peristiwa itu. Nah, perspektif ini harus dipegang sehingga sekalipun institusinya berbeda, kalau berbicara informasi pasti ada korespondensi di sana, pasti ada pemberkasan yang saling melengkapi di sana. Karena nggak mungkin surat masuk aja tanpa ada surat keluar, gitu. tidak mungkin ada pertanyaan tanpa jawaban gitu. Nah ini yang semestinya uh, sayangnya di Indonesia yang mengemuka dalam segi praktis itu dari ranah museum dengan konsep muga lemon jadi, menghilangkan rekornya di sana gitu. karena ceritakannya lebih ke uh, sisi dari uh, wisatanya. Nah, ini yang perlu kita lihat bahwa definisi arsip dari ICA dari ISO tidak mempermasalahkan medium, tapi mempermasalahkan informasi yang tersaji di sana, lestari di sana. Jadi, kalau paradigmanya digeser, tidak lagi ke sumber ke kanal, tapi ke peristiwanya, ke eventnya saya yakin uh, tanpa digembar gemborkan pun secara prinsip ya memang begitu informasi sampai kepada kita gitu dalam berbagai bentuk dan medium demikian Pak Emran oke baik it's quite a, a fruitful presentation also fruitful uh, discussion but it seems that we need to end the session for now uh, we have talked a lot about the scientific works uh, regarding the open data policy And up until the uh, librarian uh, competency in, uh, in data dissemination, and also what' most interesting is about digital curations that Indonesia uh, will, will, will have to try uh, better in the future. So I guess that this is uh, for the all, all of our session for today. And I would like to uh, give this uh, event to the uh, MC the mc ibu rosini the time is yours now thank you thank you mr irhamni ladies and gentlemen we are coming to the end of this uh, call for paper session on the third international conference on documentation and information at the first day tomorrow we still have another uh, call for paper session so i invite you please to come and join uh, the call for paper uh, session uh, for tomorrow at the same time so we are thank you to mr Erhamni who guide this uh, call for paper session with great and of course to all presenters who already share the great research research on documentation and information so we can uh, give both of them big applause thank you okay uh Bapak, ibu hadirin sekalian dengan uh, berakhirnya sesi hari ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian sesi pada hari ini dan kita masih akan bertemu besok hari di sesi call for paper uh, di hari kedua pada seminar International Conference on Documentation Information. So, jangan lupa besok untuk hadir kembali karena uh, saya yakin masih banyak sekali riset-riset uh, yang menarik ya dari uh, dua hari ini. Baik dengan demikian kami atas nama penitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya dan tentu saja uh, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan pada hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. waalaikumsalam, 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 wabarakatuh. waalaikumsalam, waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ini ada yang nanya nih, survei atau saran? Hmm. Evaluasinya berarti kali. Tako lefye yo. Yeah,